kepada teman-teman sekolah Perma kembali duduk dengan rapi. Foto, misrus. Kepada seluruh. Bahari, masya Allah, ada
Nusantara. Subhanallah, luar biasa. Selamat datang Bang Menin, Kak Filin, serta keluarga tercinta di Sekolah Cordova 3. Juga yang sama-sama kita muliakan, kami hormati perwakilan pengurus Yayasan Aroyan Cordova, Ibu Haja Retno Puspita Sari. Juga tidak lupa Direktur Cordova 3 dan Timah Bapak Irfan Komarudin Hakiki beserta segenap jajaran Kepala Sekolah telah hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Miss Erna Erni MPD, Mr. Damyati, Mr. Muklis, dan juga Mr. Abdul Fikri dari Cordova 1, dan juga belum jauh dari sana tak ketinggalan dari Cordova 5 telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Awaluddin Sahputra beserta rombongannya, luar biasa. Walaupun rombongannya masih sedikit, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk bersama-sama menunjukkan bukti cinta kita kepada saudara kita di Palestina. Subhanallah, luar biasa. Tidak lupa telah hadir di tengah-tengah kita juga segenap pengurus komite sekolah. Masya Allah, semangat dan luar biasa. Ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan jazak atas support, partisipasi dan peran sertanya membersamai generasi-generasi soleh dan solehah, calon pemimpin-pemimpin yang kuat, calon pemimpin-pemimpin yang tangguh, generasi-generasi Cordova yang insya Allah akan mengisi tempat dan posisi-posisi terpenting negeri ini 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Dan juga tidak ketinggalan segenap para pejuang pendidikan, baik dewan guru dari Cordova 3, 1 dan 5, yang tidak kalah pentingnya yang Bapak banggakan, putra-putri terbaik Cordova, anak-anakku semuanya, barakallahu fikum jami'an. Masya Allah, bersyukur kita di hari pagi yang cerah ini Allah mempertemukan kita dengan tamu istimewa bagi kita, yakni Kakak Filin Abdillah Onin, Masya Allah, beserta keluarga tercinta yang alhamdulillah saat ini beliau sedang libur di pondok. Biasanya kalau sudah mondok 3 bulan sekali ada libur, dan saat itu boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Dan kami beserta segenap keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Cordova 3, 1 dan 5 khususnya menghaturkan terima kasih kepada Bang Onin beserta istri tercinta dan anak-anak keluarga tercinta yang telah menjadikan Cordova menjadi prioritas lawatan kunjungan utamanya untuk mengedukasi, berbagi kisah tentang cinta yang luar biasa dari tanah suci, bumi para nabi, Gaza dan Palestina yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya dan segenap hadirin yang Bapak banggakan, subhanallah, kalau kita dengar tentang Palestina, mudah-mudahan setiap peranan yang telah kita lakukan, setiap doa, energi, waktu, bahkan rezeki yang telah kita keluarkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ini mudah-mudahan kelak menjadi bukti rasa cinta kita. Bukan hanya bukti rasa cinta kita kepada saudara kita di Palestina, mudah-mudahan peranan kita yang terus aktif ini kelak akan menjadi hujah saksi di sisi Allah kelak ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, bahwasanya kita keluarga besar Cordova senantiasa berdiri bersama para pejuang-pejuang kemanusiaan di tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Gaza dan Palestina. Masya Allah, kalau terdengar tentang negara Palestina, yang teringat bagi kita adalah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah naik dari langit bumi ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, dimulainya
dari pijakan kakinya dari Masjid Al-Aqsa di mana? Di mana? Subhanallah, di Palestina. Mudah-mudahan kita cinta sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, tapi juga kita cinta juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bulan ini Rabiul Awal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperingati bulan ini menjadi bagian yang di dalamnya Rasulullah kekasih Allah itu dilahirkan ke muka bumi. Dan ketika Rasulullah lahir di muka bumi menerima perintah tentang sholat lima waktu, itu dimulainya dari proses mi'rajnya Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa di Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan kelak kita bersama keluarga kita tercinta beserta guru-guru kita tercinta kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita senantiasa mengedepankan perjuangan memberikan kepedulian nyata kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baik, anak-anakku, saya rasa tidak panjang lebar, sudah tidak sabar ingin menyaksikan saudara kita, ukhti kita, Untina Filin Abdillah Onim yang subhanallah mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan. Karena selepas hari ini, besok beliau akan melanjutkan lawatannya, kunjungannya di Cordova 2 Citra Raya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal maka rasa. So everyone, let's get closer to our speaker today.
Sejak lahir, Avilin sudah menyaksikan langsung 4 kali peperangan di Gaza antara pejuang Palestina dengan penjajah Israel. Avilin memiliki cita-cita sebagai dokter spesialis kandungan, insya Allah. Avilin pun kini menjadi seorang YouTuber dengan akun Avilin on Your Daily dengan jumlah subscriber 100.000 subscriber. Avilin memiliki Instagram yaitu @avilindonim dan TikTok avilindonimdaily. Nah, sekarang kita udah kenal nih sama Kak Avilin. Sekarang yuk kita ngobrol-ngobrol ringan dulu nih sama Kak Avilin. Assalamualaikum Kak Avilin, Bang Onim dan Ibu Raja. How are you Kak Avilin? How are you? Ketakutan itu hanya bisa dilihat di sosial media, di televisi.
televisi, YouTube. Tapi ini sebuah karunia dari Allah SWT. Alhamdulillah atas wasilahnya teman-teman Cordova, Bapak Haji Ahmad Sugito akan menghadirkan keluarga kita dari Jalur Gaza, yang mana tentunya hadir di sini hanya untuk menceritakan tentang perjuangan dan juga kehidupan dari teman-teman kita yang ada di Jalur Gaza. Nah tentunya Filin hadir di sini sendiri atau sama siapa? Filin di sini hadir dengan adik-adik Filin, yaitu Nusantara dan Bahari. Ini Bahari, Nusantara. Sama sama, jemput ya. Para murid, para guru yang ada di sini bisa hadir di tanah Palestina
untuk apa melaksanakan sholat berjamaah di mana? Di Baitul, di Masjid Al-Aqsa Mubarak. Silakan lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, kita udah dengar nih dari Bang Oni, dari Kak Filin, kalau kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi kita harus mulai berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau Filin, kan sekarang terjadi perang nih, gimana sih kalau apakah masih ada gitu sekolah-sekolah teknis di sana atau sekolah-sekolah untuk mereka menimba ilmu gitu di sana? Sekarang di Palestina udah semua udah rata dengan tanah, sekolah-sekolah udah rata dengan tanah, rumah-rumah. Sekarang keluarga Filin di Palestina tidurnya di jalan, ada yang tidur di sekolah-sekolah, ada yang gak punya tempat untuk tidur, ada yang gak pernah tidur malam. Jadi ada yang gak tidur, ada yang gak makan. Di sana itu sekarang gak bisa sekolah sama sekali. Tapi kalau dilihat-lihat gitu ya, mereka masih punya semangat juang yang luar biasa, Masya Allah, di sana. Gimana bisa gitu, mereka bisa punya semangat yang begitu luar biasa? Mereka itu percaya bahwa itu semua ujian dari Allah. Jadi mereka bersabar bukan karena diri mereka sendiri, tapi karena Allah, karena Rasul. Karena itu tempat yang Rasul setelah. Jadi mereka itu berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membebaskan tanah Palestina. Dan kabarnya kan Filip, sekolah kita teman-teman di sini kan ada di Cordova, berangkat pagi diantar oleh ayah bunda ke sekolah, terus pulang lagi ke rumah. Kalau kabar sekolah Filin di Gaza seperti apa sekarang? Filin baru kemarin dapat kabar bahwa sekolah Filin itu sekarang rata dengan tanah, udah dihancurin sama penjajah. Jadi sekolah Filin juga yang punya sekolah di sana, udah menuntut ilmu di sana, udah main-main senang-senang teman-teman di sana, semua itu udah hancur. Sekolah Filin sekarang udah dan ternyata teman-teman yang ada di sini, sebelum sekolah Filin dihancurkan, itu kan ditempati oleh warga sipil, para pengungsi, yang mereka bernaung berlindung karena tidak punya rumah sama sekali. Begitu mereka sholat subuh, selesai sholat subuh, itu langsung dibantai oleh Zionis Israel. Coba kita bayangkan pada saat mereka selesai sholat subuh, istirahat sejenak, tiba-tiba rudal dan bom datang menghancurkan, dan puluhan orang pengungsi itu meninggal, itu tinggal tulang-tulang, tinggal daging saja karena dibantai oleh pihak Zionis. Nah sekarang untuk Filin, mungkin ada teman-teman sini juga ingin tahu, kakek dan nenek Filin kan adanya di Jalur Gaza. Kabarnya seperti apa? Mereka dapat makanan seperti apa? Rumah mereka kabarnya seperti apa? Sekarang kabar nenek dan kakek dulu, sekarang Filin gak bisa telepon, gak ada kabar sama sekali. Dan rumah neneknya itu udah dibakar, udah dibom sama penjajah. Ya, jadi rumah kakek dan nenek itu sudah dibakar dan sudah dibom oleh Zionis. Dan di sini itu alhamdulillah kita komunikasi lancar, kirim WA lancar. Tapi bagi teman-teman Filin dan juga Filin, itu sangat sulit berkomunikasi dengan kakek dan neneknya di Jalur Gaza, karena jaringan internet komunikasi itu sudah diputuskan oleh Zionis Israel. Makanya saat ini kabar kakek dan nenek Filin memang memprihatinkan juga ya, bagaimana makannya, minumnya, seperti apa. Sekarang kakek dan nenek itu lagi susah mencari makan, gak makan berapa hari. Sekarang kakek dan nenek Filin itu udah kayak seluruh gak makan. Masya Allah. Saya juga dapat kabar dari kakek dan neneknya Filin, mereka pernah terkepung di dalam rumah selama 12 hari. Pada saat terkepung oleh tank-tank Israel tanpa air minum 12 hari, tanpa makanan 12 hari. Makanya kakek dan neneknya Filin sudah meyakini bahwa daripada kita mati kelaparan, mendingan kita keluar dari rumah dengan melewati tank-tank Zionis Israel. Coba kita bayangkan, warga Gaza jika melewati tank Israel itu pasti dibunuh, pasti ditembak, pasti dibantai oleh Zionis Israel. Tetapi mereka sangat yakin bahwa kematian bu-
bukan ditentukan oleh manusia, terutama Zionis Israel. Keluarlah kakek dan nenek Filin dari rumah dengan membawa bendera putih. Bendera putih tersebut menandakan bahwa mereka adalah warga sipil, jadi jangan ditembak. Tapi kata Allah, atas izin Allah SWT, kakek dan nenek Filin itu bisa melewati tenten Zionis Israel dan bisa berpindah tempat dari kota Gaza ke Gaza bagian utara. Jadi teman-teman yang ada di sini punya orang tua, ayah bunda, punya kakek dan nenek, itu harus disayangi karena nasib yang saat ini dialami oleh adik-adik kita di Jalur Gaza tidak seperti kehidupan keberuntungan yang sedang dijalani oleh siswa-siswi Cordova baik 3, 4, 5 maupun 6. 1, 2 dan 3. Pertanyaannya komunikasi di sana untuk saya sangat sulit dan berbeda dengan kita. Terus untuk ngafilin dan ngafilin kalau misalkan di sana lagi susah gitu, itu gimana sih cara menghubunginya? Yang sudah kita beli sejak 1 bulan lalu. Coba kita bayangkan timun sudah kita beli 2 bulan lalu dan masih bertahan, itu masih ada di dalam pendingin. Pendingin pun nggak ada listrik. Makanya setelah berjalan waktu 20 hari, tomat sudah mulai busuk, terus timun juga sudah mulai layu. Kita mau ngapain? Terpaksa makan timun dan tomat itu ya, awal-awal terjadi peperangan. Coba kita bayangkan awal-awal terjadi peperangan saja kami alami dalam situasi seperti itu. Saat ini saja itu saudara-saudara kita di Gaza tidak hanya jasadnya dimakan oleh anjing sama burung, karena tidak hanya manusia yang kelaparan kan. Di Gaza itu binatang, hewan, burung, anjing, kucing pun mati kelaparan. Burung dan kucing mereka bertahan hidup seperti apa? Mereka bertahan hidup dengan memakan jasad saudara-saudara kita di Jalur Gaza yang jasad mereka itu sudah bertebaran di pinggir jalan, yang itu disaksikan langsung oleh Filin, Nusantara dan juga Bahari. Dan saya selama hidup di Gaza 14 tahun itu tidak pernah melihat warga Gaza itu mati kelaparan. Tapi pada saat terjadi peperangan itu sengaja dilakukan oleh Zionis Israel. Makanya bayi pada saat lahir tidak mendapatkan makanan, meninggal insya Allah syahid. Anak-anak yang usia seperti Bahari, Nusantara dan Filin itu pertama dalam sejarah mereka mati kelaparan karena pihak Zionis tidak mengizinkan memasok makanan di bawah ke wilayah Jalur Gaza. Nah itu makanya saya sampaikan bahwa teman-teman yang ada di sini alhamdulillah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pun keluar dari ke Jalur Gaza itu tidak membayangkan bisa hidup. Tidak bisa dikatakan mustahil kami bisa hidup pada saat keluar dari Jalur Gaza, karena kita pernah ditembak ya oleh Zionis Israel ya. Filin juga dengar kan? Waktu kita berada dalam mobil siapa aja waktu itu? Saya seorang tua dan adik-adik Filin. Dan situ juga ada paman saya yang bekerja di situ. Itu kita pada saat kita berada dari kota Gaza ke Gaza bagian selatan melewati apa aja waktu itu? Melewati jasad anak-anak bayi dan nenek. Itu mereka kenapa seperti itu? Itu karena waktu kita pas kita keluar itu kita ditembak dari belakang. Jadi yang selamat itu cuma kita. Jadi ada beberapa kendaraan warga Gaza termasuk kita lebih dari 10 mobil yang selamat cuma kita ya? Iya. Itu ditembak kenapa oleh Zionis Israel? Ditembak. Dan itu juga alhamdulillah kita seakan mimpi ya bisa hidup dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, alhamdulillah. Lalu beberapa kali juga saya melihat di media sosial kalau di sana kadang kita dengan suka ada pemandangan yang terbatas, ada teknologi yang terbatas, itu bagaimana cara mereka menangani? Iya, apa namanya, mereka sangat yakin warga Gaza ya, makanya Gaza dan Palestina itu aset
yang paling luar biasa adalah aset keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan juga ketabahan. Kalau mereka tidak punya aset ketabahan dan ketakwaan, maka mereka akan keluar meninggalkan wilayah Jalur Gaza. Makanya mereka sangat yakin dalam situasi apapun, peperangan apapun, pasti Allah SWT telah menyediakan mereka rezeki dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Walaupun kita melihat saat ini mereka meninggal dunia, terus juga kekurangan makanan, ini sebagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, dan juga menjadi hikmah bagi kita orang Indonesia, ibrah bagi kita umat Islam yang ada di luar sana, untuk melihat yang terjadi di Jalur Gaza, apa yang bisa kita petik nih, apakah hanya bisa melinangkan air mata, apakah hanya bisa menangis dan sedih supaya itu selesai. Harusnya nih, kita melihat dalam perjuangan saudara-saudara kita di Jalur Gaza, kita menjadi menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan juga menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Jalur Gaza. Itu yang memang paling penting untuk kita memberikan dukungan adalah doa sidarul mukmin, bahwa doa adalah sebuah kekuatan yang tidak akan terkalahkan oleh kekuatan manapun, termasuk pihak Zionis Israel. Nah, Filin, dan pastinya ada perbedaannya sekolah di Gaza dan sekolah di Indonesia. Bisa disampaikan sekolah di Gaza seperti apa? Sekolah di Gaza itu seperti sekolah di sini, tapi di sana itu nggak ada yang namanya pondok. Di sana nggak ada yang namanya meninggalkan orang tua jauh. Jadi sana itu orang tua dan anak itu udah dekat, udah nggak bisa jauh lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak sekolah itu sekolah biasa, sekolah berapa pelajaran, habis itu istirahat. Tapi di sini Fili udah merasakan di pondok. Jadi Fili awal di pondok itu pasti nangis, pasti belum terbiasa sama teman-teman, sama pelajaran. Jadi di sana itu pelajaran semua bahasa Arab, Arab sama Inggris, gak ada pelajaran Indonesia. Tapi di sini itu merasakan pelajaran Indonesia, jadi semua pelajaran Indonesia, fisika, biologi. Jadi Filip pas pelajar fisika biologi itu Filip pas awal-awal itu pertama hari Filip sekolah di pondok di Gontor, itu pertama pelajaran itu fisika. Jadi Filip pas pulang itu Filip nangis, soalnya Filip gak bisa fisika sama sekali. Iya, karena rumus yang ditulis atau angka yang ditulis fisika dan biologi itu pakai bahasa Indonesia, kalau di Gaza itu pakai sekarang udah bisa? Alhamdulillah, sekarang sudah mulai beradaptasi. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Filita di sekolah di Gaza, dengar-dengar katanya Filip ranking 1 terus waktu di Gaza. Alhamdulillah, Filip waktu di Gaza ranking 1 terus. Ranking 1 terus, dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 terus. Masya Allah, semoga selama Filip di pondok juga dipertahankan, nilainya agar supaya bisa meraih cita-citanya. Dan tadi kan dibacakan oleh kakak moderator, kok cita-cita pilih menjadi dokter, apakah tidak berbahaya? Sebenarnya pilih mau jadi dokter bukan mau jadi dokter di Indonesia, tapi pilih mau jadi dokter di Palestina. Masya Allah. Nah, ini kan di Gaza saat ini kan hidup sulit, makanan sulit, masa depan tidak ada. Oh, Filip ingin balik lagi ke Jalur Gaza. Perhatikan Filip kalau di Indonesia hidupnya sudah nyaman, terus juga insya Allah masa depan ada di Indonesia. Kok bisa memilih pindah atau balik lagi, pulang lagi ke Jalur Gaza? Filip mau balik lagi ke Jalur Gaza karena di situ tempat Filip lahir, di situ tempat Filip sekolah, tempat Filip itu mandiri. Filip udah di sana udah pelajar semua pelajaran yang Filip harus pelajari untuk menjadi dokter. Jadi Filip insya Allah menjadi ke sana untuk mengeluarkan masa depan yang baik. Nah, jadi dengan menjadi dokter nanti Filip bisa membantu melahirkan muslimah yang pada saat mereka membutuhkan apa namanya tindakan melahirkan seperti itu ya. Karena teman-teman yang ada di sini ternyata muslimah Palestina khususnya di Jalur Gaza itu mereka sangat subur, maksudnya mereka
bisa melahirkan bayi nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini adalah sebuah misalnya rencana dari Allah segala-galanya. Jadi pihak Zionis ingin membunuh semua anak-anak dan bayi Gaza. Tapi jangan lupa, yang menghadirkan dan melahirkan itu bukan Zionis dan Israel, akan tetapi melahirkan dan mematikan bayi dan masyarakat Palestina termasuk kita semua itu bukan Zionis Israel, tapi apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lahir ribuan, puluhan ribu bayi di jalur Gaza saat ini itu menjadi generasi baru untuk membebaskan bayi Maqdis dan juga tanah Palestina. Ini kita berbicara tentang pengalaman film tadi disampaikan penderitaan anak-anak jalur Gaza. Dengar-dengar pada saat terjadi peperangan pun film dan teman-teman di sana tidak meninggalkan Al-Quran. Iya. Itu pada saat terjadi peperangan mendengar dentuman bom itu ngapain saja film ini? Di sana kita setiap selesai sekolah kita ngaji. Sebelum pergi ke sekolah ngapain aja dulu? Indonesia.
clear. Tulad po talibat sa Madrasa Cordoba, Madrasa Talib, Yurit Aniesma, na tahap ka sa loob ng aking Eshpa, Kefar Hayat at Gaza, Kefar Tara, Shaab Indonesia, at ang mga Shaab Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah merasakan kekerasan dari kecil.